Hai guys, kembali lagi sama gue, Asita Gaming. Oke, di video kali ini gue mau review game Konosuba. Ya, sepertinya game ini sudah rilis beberapa hari yang lalu guys ya. Cuman karena gue kepo aja gitu guys, kepingin review. Sepertinya gue lihat ini menarik guys. Oke, sebelum masuk ke reviewnya, teman-teman jangan lupa bantu gue like dan subscribe-nya ya. Enjoy! Good job! Oke guys, gue akan langsung review gameplay battle system dari game Konosuba guys. Oke, kita langsung let's begin ya guys ya. Itu nih cara-cara gue guys ya. Kita langsung aja. Oke, teman-teman bisa dapatkan game ini di Google Play Store ya. Nah, sudah rilis pastinya dan sudah berbahasa Inggris guys. Nah, ini gameplaynya ini battle-nya apa ya guys ya. Kalau gue jelasin ini, gue bilang ini real time guys battle-nya langsung. Jadi seperti kita main game apa ya, Final Fantasy itu misalnya namanya Active Time Battle. Jadi ya battle sistemnya ini langsung aja gitu guys. Bisa kita perintah tapi dia kalau waktunya habis dia bisa nyerang sendiri seperti itu guys. Ini ada perintah-perintahnya guys, tapi ada waktunya. Dan musuh juga bisa menyerang guys seperti itu. Ini ada magic, kita bisa pilih mau nyerang kemana, bisa juga healing. Tapi kita nunggu meteran yang dibulat itu guys. Nah, jika meteran itu penuh, kita langsung bisa menyerang. Ya sekilas game ini mirip dan maci sih guys seperti itu. Tapi ini versi alternatifnya kalau subah ya. Gue pernah nonton animenya sih, tapi masih season pertama ya, lucu-lucu gimana lah gitu ya guys ya. Nolongnya juga bagus, nah karakternya juga bagus. Tapi ini untuk ukuran size ini lebih bersahabat sih guys, nggak sebanyak konsum apa, nggak sebanyak dan maci yang sampai hampir 10GB juga guys. Ini paling 1GB, 1GB teman-teman bisa dapatkan gamenya langsung gitu guys. Oke, langsung kita next aja. Nah, jadi ini bukan hanya game sekedar 2 dimensi guys, tapi juga unik gue bang guys, karena battle sistemnya itu yang berbeda guys. Oke, ini apa ini? Konosuba. Say guys, kita ikuti aja dulu tutorialnya guys. Nah, mungkin ke depan ini lebih banyak lagi guys, apanya, fitur-fitur dari game ini. Seperti ini, sini juga bisa gacha ya guys. Gachanya juga bersahabat sih, gue belum apa-apa langsung dapat bintang 4 banyak guys, seperti itu. Oh, ini ada quest-questnya, berarti ini kayaknya gamenya luas nih guys. Ada XP quest, ada quest. Oh, ini ada quest juga ya. Ada, bisa kita mensubstitusi anggota kita. Di sini bisa level up juga sih ya. Ada entrance member, ada juga karakter, kita bisa melihat status-status karakter. Oh, di sini bisa kita lihat cara-caranya guys ya. Wow, game ini penuh waifu guys ya. Ya, gue kenal nih karakter-karakternya. Nah, waktu teman-teman kalau main game ini itu biasanya di awal berbahasa Spanyol ya guys ya. Jadi cara ngubah itu begini, menu, ini singkat aja guys, gue kasih tau guys ya, menu, pilih language, nanti di sini pilih aja English. Tapi biasanya itu langsung dikeluarkan kita guys dari game, tapi masuk aja. Harus punya ini guys ya, sinyal yang bagus untuk main game ini. Kadang gue keluar sendiri gak tahu kenapa gitu. Oke, kita tadi kita udah main gameplaynya, kita coba untuk gacha ya guys ya. Oh my god, ini kita bisa pilih ini guys gacanya, ada summer. Oke, ini pakainya mantep bener. Oke, ini ada release celebration, sini ada fire, sini ada order. Mungkin kita gunakan kartu di sini guys ya. Ada 4 granted nih, gue masih ada tiketnya nggak? Masih ada satu guys, yuk kita lihat. Ah, lucu banget aku guys. Kita gacha lagi guys, gacha bintang 4 nih guys, UR. Oke, siapa nih guys? Oh ya, ini mah gue udah dapet Rin, iya benar, Certified Wizard. Ah, gue udah dapet nih. Oke, kita coba yang lain, apakah ada tiket yang lain? Song starts request. Oh, ini use paid 3000. Tapi ini pakai paid, bukan pakai yang biasa gamenya guys ya. Kita coba yang celebration aja guys. Gue punya ada berapa nih? Ada berapa gue nih? Ada 9000, berarti kita bisa 3 kali ya guys ya. Kita buat 2 kali aja, kita coba ya. Kita bisa dapat apa di sini? Oke. Oke, kita lihat rate-nya dulu guys. Oke, maksudnya yang terakhir itu bintang 3 guys ya. Oke, kita skip aja. Lia, oke, nice. Dapat lagi Lia guys. Oke, Rin lagi Kasua. Oke, pokoknya kok weird dia warnanya agak-agak pahit ya. Dapat Aqua bintang 2. Aqua bintang 4 enggak ada gini. Darkness, Kasua, oke. Okay. Nice. Yang terakhir kita dapat Arui Aspring Auto. Oke. Okay. Oke, okay, new adventure added. Oke, okay, nice.
Oke. Kita bisa lagi guys, kita coba aja lagi karena kita masih ada 6000 quartz ya. Oh iya, semuanya oke quartz guys. Oke, kita langsung lagi, siapa tahu kita dapat WR lagi guys. Oke. Nice 2. Nah, sepertinya game ini rate-nya kecil guys. Gue pikir gacanya bersahabat guys, ternyata dan oh ternyata guys. Oke. Nice. Megumin ya. Yeah. Megumin tank 3 guys ya. Oke. Nice. Oh my god. Nice, Cecil. Nice. Banyak juga yang new guys. Oke. Ini lama nih begini nih. Tapi oke lah. Lanjut. Lanjut. Ada yang baru ya. Oke, kita bisa lagi sebenarnya, teman. Ya, pasti quartz gue habis. Itu tiket cuma bisa pakai untuk itu doang. Oh, bener. Nanti aja. Kita bisa nonton untuk dapatkan tiket. 3 granted tiket. Oh, ada. 3 granted tiket. 2 kali dipakai, guys. Kita simpan aja kali ya. Kita tim. Kita lihat karakternya. Udah dapat semua belum ya? Oke, sebenarnya tank 4 juga kayaknya nggak banyak ini, guys. Kita back. Kita lihat party kita. Ini, oh kalau yang kenapa bisa tambah lagi ya, rear 1, rear 2, tapi kayaknya itu di belakang ya guys ya. Oke, ini main karakter kita bisa ditukar. Oh bisa guys ya. Oke, my god. Oke. Saya gue cuma dapat 3 bintang 4 guys, seperti itu. Satu lagi ini, tak mix. Oh tadi kita bisa 3-3 ya, nggak perlu main karakter, yuk kita home aja. Kok home lagi sih guys. Kita story dulu guys. Kita story dulu. Sini banyak ya. Ada story karakter, konosuba dan event, ada quest juga tadi guys. Oh iya, game ini fun aja gitu guys. Seru-seru gimana gitu. Kita lanjut lagi. Questnya. Yang baru chapter 1 dan 3. Mungkin kalau selesai 1 10 kita dapat fitur baru atau dapat tiket untuk bintang 4 guys. Terus stamina nya lagi nih. Ini nggak perlu kita switch, kita bikin aja. Ya menurut gue sih cocok untuk penggemar fans Konosuba ini, boleh main game ini. Oke. Ini voice nya ada ya, mantep sih game nya. Gue sih suka karena ini di develop sama Nexon sih. Gue suka game-game Nexon dulu. Lagi Dynasty saya, Dynasty udah di shutdown. Dynasty versi Nexon waktu itu, tapi versi Jepangnya masih ada sih guys. Mega Decoy. Apa nih? Oh, nambah darah guys. Nah, ya kita nunggu dulu meterannya guys penuh baru kita bisa menyerang. Ya musuhnya gampang-gampang ya, tapi musuhnya lucu-lucu gitu guys. Good mode gitu ya kan. Oke. Tapi musuhnya nggak bisa dikeker. Oh bisa dikeker, bisa dipeter guys. Target lock on gitu. Oke, kita kasih lagi. Oh ini bisa kena semua nih. Masa sih? Oh enggak. Kenapa? Salah kena. Soundtrack oke sih guys, lumayan lah. Iya oke. Nice ya, seperti yang gue ulangin guys ya, ini sejarah terlatih dari dan match victory ya. Fun sih guys ini, bilang mirip SAO juga iya, bilang kayak Final Fantasy juga iya, karena ada active time battle sistemnya guys. Oke, kita next aja. Ya dapat tiket tuh guys, dan ini kenapa ya satu. Oke, itu bisa next. Iya, Konosuba. Main quest so, jadi sampai sini guys. Ini review dari gua guys ya. Jadi bagus sih guys, alhamdulillah. Sangat bagus banget. Grafisnya oke, battle-nya oke. Jadi ini RPG turn based seperti itu. Ya cocok dimainkan untuk para penggemarnya Konosuba. Kalau enggak boleh nonton animenya dulu baru main gamenya guys. Oke guys, semoga terhibur dengan video ini. Jangan lupa ketikkan like, comment, share, dan subscribe. Jika ada request dari game-game yang teman-teman sukai, jangan lupa komen di bawah. Kita akan usahakan mainkan gamenya. Oke guys, happy gaming, dadah.